Tes tes. Oke nih. Jadi ini adalah trial, akhirnya amplinya selesai. Jadi ini amplinya yang pasti dia full tabung. Karena hobi orang kaya soalnya. Jadi amplinya tabung. Nah, ini tabungnya cuman dikit karena ini emang amplinya clean. Dia gue bikinnya pakai skemanya dari buku Dave Hunter. Tapi itu skemanya sendiri ada kesalahan gitu. Jadinya gue kemarin sebenarnya pas pertama kali masang amplinya gak nyala gitu. Terus akhirnya gue nemuin kesalahannya. Akhirnya gue betulin sendiri. Terus akhirnya sekarang nyala. Nah ini jadinya kita di sini punya sekringnya. Lalu ini on off. Lalu nah dia cuma terdiri dari volume sama tone. Karena ini vintage banget amplinya. Nah terus itu ada juga ini input. Habis itu sama bisa ganti channel, jadi bisa yang biasa, kalau enggak boost, kalau enggak voice. Ntar kita sebentar lagi kita akan dengar suaranya. Nah. Oke, sekarang boleh di demo dulu nih kok. Ini suara clean nih. Tanpa efek apapun nih. Asik. Nah sekarang ini mungkin tone nya apa dinaikin tone di setengah ya. Boleh iya. Lu ganti pickup juga nggak apa-apa sih kok. Iya lebih cempreng suaranya. Oke. Nah sekarang kita untuk mencoba channel-channel yang boost sama off sama voice ini. Lebih jelas kalau dengarannya kalau kita pakai efek distorsi nih. Jadi kita pakai aja efek distorsi kok. Asik. Kita coba yang channel normal dulu nih. Coba ya. Main terus aja kok. Sekarang gue mau coba ganti-ganti biar kedengeran beda suaranya. Ajep-ajep karena dekat handphone. Oh sedikit mikrofon nih. Kita channel normal aja, asik. Pakai bridge pickup deh. Hmm.
lah pokoknya. Dah. Nonton. Tadi paling asik. Ya apa? Suaranya ya. Diko demen suara yang ini nih. Vintage-vintage gitu ya. Makanya gue bilang tadi pakai Fender lu pasti lebih cocok gitu. Makanya tadi gue udah bilang kan. Masa ini basic amplinya juga Fender. Gue suka ya suaranya pas drung drung gitu yang ada itu suara-suara yang ada bassnya itu gue suka banget. Kayak lembut gitu. Ya kan? Yang kayak demnya itu. Ini pasti kalau pakai analog delay lu lebih ganteng lagi. mulai penasaran. Ini kayak intro lagu gue dah. Kan gue bikin intro. Salah juga sih sejatanya. Diko Noodling Time. Ini juga suaranya kayak ada powernya gitu, gue suka. Beda ya tabungnya. Beda ya tabungnya. Gila. Tuh gue suka banget tuh yang tadi suara dudung dudung. Tuh, yang pas dudungnya gue suka banget parah. Lembut soalnya. Gue suka banget yang suara dem itu tadi. Kayak full power gitu. Suara apa pick attack-nya juga kedengeran gak sih? Ya kan? Sip.